sekalian bibitnya, sekalian kacangnya. Pak pergerakan? Ya, satu bulanan. Nah, masalah ya. Iya. Nah, polo hijau itu kan tidak membutuhkan air, Mas. Polo hijau itu membutuhkan bahkan tanah yang kering. Contoh seperti kacang hijau ini yang ditanam ini butuh tanahnya itu semakin kering semakin bagus pertumbuhannya. Ya, ini mungkin ya relatif apa itu ya, mudah, tersimpel gitu ya, polo hijau. Dari sisi apa itu anggarannya juga lebih ringan, biaya gitu ya. biayanya lebih ringan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.